Untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara mencairkan limit akun laku ke rekening bank dan juga ke saldo Dana teman-teman. Dan kan bisa menyimak video ini sampai habis ya, biar kalian tidak gagal paham. Saya akan mengadakan giveaway ya, yang mana insya Allah akan kita umumkan buat pemenangnya setiap hari Sabtu di setiap pekan. Dan saya akan memilih dua orang yang beruntung di hari Sabtu tersebut untuk mendapatkan hadiah sebesar Rp50.000 untuk dua orang pemenang ya. Dan untuk syaratnya sangat mudah sekali. Yang pertama, cukup like video dan juga subscribe channel ini. Yang kedua, komen yang positif. Lalu untuk pemenangnya akan saya posting di tab komunitas, seperti itu ya. Dan yang terpilih atau yang namanya tercantum silahkan menuliskan nomor dananya di tab komunitas. Dan jika takut terkena spam, kalian bisa menuliskan nomornya dalam bentuk huruf saja, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini teman-teman. Seperti biasa saya akan berbagi tutorial buat teman-teman semua ya. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara mencairkan limit akun laku ke rekening bank dan juga ke saldo Dana teman-teman. Dan kalian bisa menyimak video ini sampai habis ya, biar kalian tidak gagal paham tentunya teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman, di sini saya sudah masuk ke aplikasi atau ke akun laku ya teman-teman ya. Oke. Dan di sini nanti kita akan memanfaatkan aplikasi pihak ketiga yaitu Bukalapak ya. Kalian bisa download dulu aja di Play Store ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal mencarikan saja di aplikasi Bukalapak ya, yaitu saldo Dana, kalian ketik aja ya teman-teman. Oke. Nah, dan di sini sangat banyak sekali berbagai macam pelapak teman-teman, atau lapak yang menjualkan atau menawarkan jasa mereka ya terkait top up saldo Dana. Oke. Nah, yang perlu kalian perhatikan teman-teman, di sini saya memilih salah satunya ya. Usahakan kalian memilih rating tertinggi ya. Di sini saya memilih 5. Ratingnya 5. Dan jangan lupa kalian juga bisa melihat deskripsinya teman-teman ya, atau kalian bisa chat terlebih dahulu untuk lapaknya teman-teman. Di sini saya memilih Oke Digital Shop ya teman-teman. Oke. Nah, jika sudah kalian tinggal beli sekarang teman-teman ya. Nah, di sini di beli sekarang ini kalian tinggal memilih metode pembayaran teman-teman. Oke, tinggal kalian pilih ya. Nah, di sini kan sangat banyak sekali ya. Kalian tinggal scroll aja, bisa lewat bank, lewat transfer ya, pay letter ya, sampai kalian ketemu yang cicilan tanpa kartu kredit teman-teman ini. Oke, okay. Kalian pilih aja. Nah, selanjutnya kalian tinggal memilih, di sini ada Kredivo, buka cicilan with akulaku dan home credit teman-teman. Kalian memilih yang akulaku ya teman-teman ya. Oke, okay. Jika sudah, kalian tinggal klik aja di sini, gunakan metode ini. Oke ya. Nah, selanjutnya teman-teman kalian tinggal klik aja bayar dengan buka cicilan akulaku teman-teman ya. Oke. Nah, masih proses terlebih dahulu. Selanjutnya kalian akan masuk ke halaman akulaku. Di sini kalian akan diteruskan ke aplikasi akulakunya teman-teman ya, dengan memasukkan kata sandi kalian dan juga nomor HP dan kode verifikasi lewat OTP ya teman-temannya. Namun terlebih dahulu di sini kalian bisa klik dulu di cicilannya ini, yang bulannya ini. Nah, di sini untuk tenornya ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, atau sampai dengan 12 bulan teman-teman. Sesuaikan dengan kebutuhan kalian aja. Oke. Nah, setelah kalian mengisikan kata sandi, nomor HP dan kode OTP yang dikirim ya, sejumlah 5 digit, kalian klik aja login di sini teman-teman ya. Nah, jika kalian berhasil maka otomatis akan atau limitnya akan masuk ke aplikasi Dana teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya.
limitnya akan masuk ke aplikasi Dana, tentunya sejumlah limit kalian ya, seperti itu teman-temannya. Oke. Selanjutnya untuk melanjutkan ke rekening bank kan tinggal klik aja di sini kirim ya teman-teman. Klik kirim. Nah, di sini kan tinggal klik aja yang kirim ke akun bank. Oke. Nah, di sini kalian tinggal klik aja kirim ke rekening bank ya, yang ini ya. Lalu di sini kalian tinggal mengisikan nama banknya apa, kalian isi di situ ya. Lalu ada nomor akun, ada aliasnya. Ya. Jika sudah klik aja tambah baru di sini, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kalian bisa menuliskan nominal sesuai limit kalian di akun-akun tadi ya. Misal kalian limitnya 500, ya kalian isi aja di sini 500, teman-teman, untuk diteruskan ke rekening bank, teman-teman. Oke. Mudah sekali, teman-teman ya. Mungkin sekian tutorial singkat kita pada kesempatan kali ini, barangkali bermanfaat buat kalian. Dan jika ada kata-kata saya salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.